Kampus. Iya. Ketawa kan, Mim. Lo sebenernya seneng kan sama gue? Lo suka dikit gak sih sama gue? Gue ada kayak merasakan aura-aura lo naksir sama gue, jujur. Enggak lah, gila lu aja cewek. Dance, you're fancy. Coba guys, challenge aku nyanyi pakai kol-kola. Kayaknya Biu ada yang jago gini. Ay. Oh, katanya minyaknya jangan semua, Biu. Ganti olive oil aja, bisa gak? Tampak. Gak boleh ya? Lagi ngeden sih. Sih, apa anjir, temen benar? Iya, pengen bikin skena kamu. Hah? Pengen bikin apa? Skena? Skena kamu. Ngapain? Untuk akun apa? Gak ada. Kan mau follow yang gak bisa aku follow. Temen-temenku. Gak apa, terserah kamu. Astagfirullahaladzim. Allah. Aku tidak mau. Gimana-gimana lagi. Astagfirullahaladzim. Daripada sakit hati. Di pacaran yuk. Aduh. Dia lagi ngomong pacaran. Enggak lah, hatiku tuh udah milik orang lain. Sejujurnya. Iya. I am very committed to this one person. Even though this person, I don't know what this person feel about me. Balonku. Ada lima rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Irene or friend? Oh my goodness, bestie, bestie. Friend, I want to be like her. Bukan, no, I want to be like her sih. She's my apa ya? It's different. Kalau Irene, I want to be with her. You know? Kayak, you know what I mean? When you see a pretty girl or a pretty guy or a handsome guy, sometimes two things pop in my head. Antara aku mau bersama dia atau aku mau jadi dia gitu. Gini. Biwa. Giliran. Apa? Aku mau main HP. Enggak. Kamu ada game gak? Enggak ada. Boleh. Enggak ada, lagi di cas. Udah lah, emang kamu gak mau minjemin HP muka aku. Dah lah, Biw. Aku sariawan deh sih. Di mana? Di mata. Ini enggak, di bagian mana, anjir, menurut lo? Kenapa enggak? Di mana lidahnya ya? Which one? Enggak tahu. Kalau aku selalu sakit di bagian ini. Ngerti kan kenapa? Enggak. Kenapa? You can ask other tops. Because actually... Enggak sih, enggak ada sih. Enggak, baru kamu. Enggak ngasih tahu kamu aja. Aku nanya... Benar aku tanya. Iya, juga. Ah, jangan nanya dia. Ya enggak. Enggak, ini dia mah bukan expert. Siapa banget sih yang expert? Enggak banget. Ya Allah. Kayak enggak pernah gitu. Enggak apresiasi pacar. Sisi, buang sih, buang air. Gimana? Don't tell me what to do. Really? Don't tell me what to do. Gue lakuin. Kok gue ini? I am dumb when it comes to love. Kentut, yang paling keras siapa yang diantar kalian berdua? Sisi lah. Apa tadi pertanyaannya?
nggak mau nggak ada siaran ulang. Ada yang namanya Spanish Latte. Gak semua yang Biwa katakan kalian harus percaya gak sih? Ya, Sisi juga. Apalagi Sisi. Aduh. Apalagi Biwa. Rapi banget di depan. Sempurna banget di depan. Iya dong. Belakangnya. Kamu kayak gitu, seakan-akan aku gimana, anjir. Iya. Dia ini kadang gak ngerti lagi aku udah. Ayo, dimasukin. Oh sini, si bumbunya si nanti dimasukin si apa kamu nih di thank you for the gift. Iya bisa bumbu cepet bumbu kamu mulai masukin kan aku udah mulai nyari. Bio minyaknya jangan semuanya ya Bio kamu. Udah aku ngomongin sawer loh. Aku mau dikasih berapa kak? Seluruh. Guys boleh nanya juga gak guys? By the way bumbunya tuh juga pedes gak? Buka dulu kalau merah berarti pedes. Buka dulu lihat. Sakit banget anjir. Masa depanku mirip Sisi. Friend mungkin gak ya. Gak mau. Gak mungkin friend. Mungkin friend. Tapi tadi main apa aja sama Mimi? Coba banget anjir main sama anak kecil tuh sumpah. Kayak dia yang main anjir, bukan Mimi. Mimi anjir, aku tuh masih ada diemnya. Enggak, kamu tuh keincahan. Bio kayaknya ini pedes deh Bio. Masih bet. Merah gak? Boleh gak kamu rasain tiga? Enggak. Percaya sama aku. Bio, ya biasa tuh warna putih, ini warna oranye. Iya. Ya udah setengah aja. Enggak sih. Tuh kan arang nih orang. Pedes yang... Gak ngerti ah. Kayaknya minyaknya itu deh yang merah, jangan dipakai. Coba. Dikit aja kali ya. Masa ada minyak kayak... Ini mau ngenak banget sih. Tahan. Live dong, masa enggak? Lu parah banget ini. Lagi kangen sama kalian guys aku. Jangan sih bersemangat yang boleh kangen sama Biu aku dong. Lagi pengen Spanishnya Arabica ya Biu. Iya tapi iya benar. Tapi extra shot ganti out. Kok request gitu sih? Enggak request sebenarnya tuh. Enggak gini sebenarnya tuh Spanish latte di Arabica tuh ada apa namanya? Nggak dapet bawang goreng gitu. Ada apa namanya? Nggak dapet bawang goreng. Ada menu baru namanya Kyoto itu, makanya jangan diumpetin. Hmm, gimana? Tadi sih aku rada pegang ada bawang goreng. Ada namanya Kyoto Latte, itu sama Spanish Latte juga. Bedanya Kyoto Latte itu lebih strong kopinya. Tetapi Kyoto Latte itu kayak dikit gitu loh. Apa namanya Spanishnya, apa namanya? Kondensnya. Yulai mana? Jadi tuh aku lebih suka Spanish, tapi extra shot gitu. Oh, aku tambahin kecap boleh gak sih? Boleh. Biar dia gak sepedes. Tahan dulu. Aduh, dari baunya aja udah gak kuat anjir. Pedes ya? Kan kamu nih? Soalnya aku pernah makan itu, bibirku sampai jontor anjir. Kayak Kylie Jenner. Wah, anjir nih emang. Jadi Kylie Jenner anjir abis makan itu. Tapi kamu kan bibirmu emang tebel anjir. Maaf. Saran tempat hangout yang ada biwanya. Wah, pedes banget anjir baunya. Ganti mie. Lebih kecap. Guru ada yang mirip Sisi anjay. Siapa guru? Ini. Kalau slip kalau mau. Wah, ewa, ini kita pedes rawit. Kita sok-sok slip kok. Kita nggak punya kecap ya, Jir? Nggak punya, Jir. What the hell? How could this happen, madam? Let me tell you, madam. Besok bangunin aku ya, jam 5.30. Gak ada, Biwa. Gak ada tidur di live. Gak ada di live, aku gak ada tidur. Biwa. Besok aku pengen makan nasi jeruk. Okay. Gak ngomong sama kamu. Mau sama yang lagi video call sama aku. Kamu lebih suka kamu boba yang paling kamu suka apa? Hah, boba aku? Enggak gitu maksudnya.
aku kayak gitu bu. Iya iya iya, ampun ampun. Kamu nih selalu kayak gitu, sumpah. Ya ampun 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 ampun. Tiap kali di konfront enggak, aku nggak kayak gini gini loh ini, padahal ngeliat-liat kakonnya. Ya tuh jauh. Kok bisa nih? Pakai apa? Bawang goreng. Bawang goreng. Gak kuat anjir liat tuh mie trauma gitu loh anjir, pedesnya tuh sampai trauma anjir. Kenapa kamu nyuruh yang ini jadi? Cuma ada yang itu, kita cuma punya itu sih. Sedih kan? Tapi gak sih harus itu. Pes banget. Coba-coba. Gak bohong lu ya? Biar gue gak minta. Kebalik. Yang suka pedes gue. Pedes banget sama awet. Aduh. Kita benar-benar gak punya kecap. Nih, itu kecap sih. Kecapnya tuh kecap pedes. Kamu kan beli yang ini. Si aku gak pernah yang namanya ngambil kecap sayang kamu. Enggak, untuk kamu. Tapi seenggaknya ada manis-manisnya gak sih? Coba ya. Wah, yang sampai ke kuping lo ya. Iya, Megi. Kenapa kita gak buka ini ya? Tapi seenggaknya deh. Aku kasihin lo, bumbu limoni lo. Aku tampar. Si, siapain aku minum dong sih? Dulu, taruh ini. Pedes apa sih? Pedes apa sih anjir? Ini udah pengen kecap. Pedes tapi kecapnya. Gak usah main ini. Cuma liat ini dong, message request. Aku gak kena mati-mati ini, oh. Lu mati-mati anjir. Dio, kamu nih bisa gak ya? Yang pada... Gila nih muka. Gue jir pahanya Biu, ya Allah tuh. Ya beres-beres tapi dia dimakan aja, aku gak bisa anjir. Boleh gak sih aku pakai mie apa mie tapi kayak bumbu yang lain? Hmm? Ya. Sumpah dia gak bisa. Enggak boleh beres. Soalnya gak semuanya kan diparein. Iya. Kalau semuanya aku gak kuat. Pedes, nanti aku sakit perut. Durian. Boleh gak sih? Kasih bumbu lain. Ya ada bumbunya tapi simpan. Bumbu yang ini simpan yang aslinya. Kamu mau pakai? Mie. Oke. Dari lemon ini. Minyak lemon lagi, Bang? Enggak, aku. Gimana sih? Oh, jadi nanti kamu mau kombinasinya mie lemon dulu, kan? Pinter dia. Jir, plus banjir. Oh! Enggak gitu. Kamu kayak gitu lagi? Nih bumbunya nih. Genius like me. So because I could not stand kepedesan itu, kepedesan yang hakiki, aku akan menggunakan bumbu dari noodle lain. Apa? Dia nggak ada lagi. What the? Ini udah kebuka. Ini kok yang itu tuh emang ya udah aku bilang ini aja. Kayaknya ini yang ngambil ini deh, PCR sih. Ah, ya, ya, itu mana tuh sih. Kok udah tutup ya? Jangan desah jiwa tuh. Gimana nih? Biasa kan? Ya. Kamu buang apa nih, Jir?
Kan itu udah kebuka. Udah gak layak lagi loh. Gak usah nanya-nanya role deh guys. Tapi kita gak switch. If you're wondering. Kan dia ngirain domain gue aja. Kenapa gitu? Kenapa tuh karena... Kenapa buat tiba-tiba? Ini ya. Kita jangan tutup. Gue tutup loh, gue kunciin. Sorry, I'm not shocked. Justru kalau di bawah kaget. Kalau di bawah kaget. Aku bakal kaget kalau misalnya di belakang. Ya iyalah, gimana caranya? Karena itu kayak suspense gitu loh, kayak udah tidur, kayak udah ke bawah. Anjing, gimana lagi nih ini orang aku sembunyi? Aku taruh mana tadi, Bu? Jangan di sini. This is my spot. Ya, 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 gue nggak kaget. Si mau Yakult sih? Hah? Yakult? Kan kamu gak boleh minum Yakult. Broken home not invited. Maaf ya. Enggak lah. Maaf ya. Aku juga gak broken sih. Cuman gak lengkap lagi. Iya, jangan dikecapin kalau makan pedes, Biu, nanti tambah pedes tuh. Kayaknya itu benar deh. Kalau gue ngecap gimana ya? Pedes banget ya, Bi? Tadi aku udah kasih belum Yakult nih, udah ya? Ya, pikun. Enggak, soalnya aku tadi ngerasa aku taruh sini juga. Gak taunya ini yang aku taruh sini. Aku mau nonton film hantu lagi, ah. Aku ih, gak apa-apa. Nanti aku sambil buk-buk kamu, tapi aku nonton. Kita tadi lupa ambil tisu ya? Oh iya. Kamu gak bilang sama aku. Kalau gitu aku beliin tadi. Oh iya, apa makanan ini pakai kecap malah tambah pedes. Gimana sih? Aku suka film horror, Your Admirer, gak tau kenapa. Hmm, banget. Oke. Eh, cabut. Terus banget ya, Bi. Minum Yakult ya, minum Yakult ya. Udah abis. Tuh, abis guys, tuh. Jadi yang katanya gak mau makan, ini udah malam banget. Malah dia ngabisin. Iya anjir, kusinya sebenernya kedap suara gak sih? Tapi lu gak pernah dengar suara yang sebelah-sebelah sih? Kedap suara dong berarti? Tau sih. Karena I never heard their voice. Apa memang mereka kalem ya? Apa emang aku aja yang kayak gini? Iya, anjing ya. Iya anjing mah menggonggong, Biu. Emang kita menggonggong? Kamu mah mengaum. Kamu merepet. Tau, papapapap. Gue anjir. Jadi? Ngomel. Oh, sorry. Bener banget, gekut.
Maaf ya kalau kalian kaget, memang sengaja. Tuh guys, Biwa lagi minum Yakult. Kalian yang tahu pada tahu Biwa, kayaknya banyak-banyak fans baru juga karena Biwa minum Yakult. Nih, tuh momennya kalian tunggu. Biwa dan Yakultnya. Smart girl, TC. You so... You're so smart, baby. Just look at me being a genius. Look. Just look. Minum air hangat biar pedas sih, Mak. Bener sih, itu gak terus. Enggak. Itu gak tapi emang pertamanya sakit banget, tapi abisnya udah lebih enak banget. Boleh lah, guys. Soalnya aku gak makan yang pedas-pedas juga. Aku butuh pantangannya yang berminyak. Terus apa lagi? Udah matiin aja gak kalau kamu yang minta angkat, tapi kamunya bisnis. Motor anjir. Barang. Nah, udah gak mau gimana-gimana lagi. Orang yang tahu value-ku, orang yang tahu worth-ku, akan memujiku tanpa disuruh. Aduh, cuman rasa ingin memilikiku sih. Saya gak usah langsung buka motor. Demi Allah, ini baru dikirim, aku baru buka. Lihat catatan. Lihat, boy. Lihat. Itu mah mending beneran. Tapi gak ada sensasi ini ya guys, kalau gak pedasnya sebenarnya. Gitu mending beneran aja gak sih. Tadi aku ada BSDM masa. Ada yang bilang kamu di notice no way.
Serius, karena pas dia nge-live di TikTok, ada yang mention kamu. Terus dia kayak bilang, Bey for Bewa. Tapi gue bohong. Mampus lo, mampus lo. Gue mau teriak. Lo punya gue seorang. Gue mau teriak. Sumpah gue mau teriak. Kasian banget ya guys, kasian banget ya, kena prank. Seneng banget gue post. Yang penting setahun setengah lagi dia akan menjadi bisa. Gak boleh, kamu setahun setengah. Boleh gak? Jadi tuduh mulu anjir. Hah? Tua jadi tuduh mulu. Tuduh apa anjir? Lo emang kamu bohong kan? Kamu tadi emang benar ngeliat cakep orang kan? Sebelumnya? Demi Allah gak ada. Aku dari tadi buka. Kamu senyum dulu. Iya pun ya udah, tapi kalau yang kedua tadi aku emang malu karena memang ternyata kamu dikirimin foto motor jadi aku gak enak. Yang kedua, yang pertama yang kapan aja? Yang pertama kan kamu bilang, ih cakep banget. Terus kamu bilang, benda motor. Kamu langsung kayak gitu. Wah, yang kedua kayak gitu mah mending beneran anjir. Tuh kan? Iya bener maksudnya, paham ya, gak sih? Ya udah. Kayak kantor kan? Enggak. Kayak kalian nih misalkan dituduh melakukan sesuatu tapi gak gue lakukan. Kita gue lakuin. Gak, tapi kita dulu lucu. Ya kita nih sok-sok. Kebenaran tadi kayak gini. Permasalahannya ini masih kayak anjir, dia aja tuh gak mau dengar penjelasan. Ya udah aku dengerin, Bey. Oh gak sih, kayak gue lagi baca nih, lagi lihat kayak aduh anjir, cocok banget ya, kayak, paham gak sih, pernah gak sih kayak ngeliat bareng pengen gitu. Terus tiba-tiba itu udah aneh-aneh anjir, mending gue aneh-aneh sekali kan anjir. Kok gitu sih? Ya bener gak sih? Ya enggak, aku kalau mindsetnya begitu, aku mindsetnya begal gitu sih. Iya, aku mah mending kayak gitu sih. Ya enggak, aku, jangan, enggak boleh. Aku mah karena aku enggak pernah nuduh kamu, kamu yang nuduh aku terus. Really? Really? Yaudah. Sisi. Ganti paspor kamu. Hah? Ganti paspor? Paspor wifi. Ini demi Allah dia ngomong ganti paspor. Salah ngomong. Enggak bisa. Sini. Si, ini lagi live sih, jangan... Apa? Kamu saja. Kamu nyuruh kesini, sini ngapain? Tuh, kan gila. Ya kan biar kelihatan. Lah! Enggak. Aneh. Jadi hambar nih gue. Ya kalau pakai bumbu lemon hilo, ya hambar mah. Cuma lo pakai bumbu pop mie beneran. Karena gak ada yang mau duduk di labku. Hambar rasa minya. Mau nyicip gak? Enggak. Rasa lemonin lo. Enak banget. Kayaknya emang enak tuh, sebenarnya tuh pedes tuh enak, tapi ya gitu, aku gak bisa. Kasih aja, keju enak gak ya? Eksperimen. Guys, menurut kalian setuju gak kalau misalnya semua dikasih kayak gitu lebih enak? Enggak, komentu enggak. Contoh, kalau nggak dikasih, kalau dikasih keju nggak enak apa? Apa yang terasa yang pernah ada? Aku kira kamu mikirin ke situ. Oke. Okay. Ish, tuju sih, kita cheese lover. Ya aku juga cheese lover, cuman kalau misalnya semuanya di keju-keju. Ya iya. Kayaknya maksudnya salah dari lidah lo deh. Iya sih, cuman kayak suka aja keju. Es batu ya siapa pula ah? Kau ini, janganlah kau aneh-aneh. Biwa love es batu by the way. Tapi karena Biwa suka es batu, aku jadi suka es batu juga kayaknya. Banyak hal yang karena Biwa tuh aku jadi suka juga. Karena dia yang mengintroduce itu ke saya, jadi saya juga tahu. Oh ternyata ini nggak seburuk yang aku kira. Kayak papeda, bukan papeda apa, telur gulung yang ada ininya. Biu, aku lagi cerita. Kenapa? Oh, gak enak ya rasanya gak didengar? Aku dengerin kamu, tapi... Gak enak ya rasanya didengar? Yang gitu. Sedih banget. Sedih ya? Sedih, baru sekali rasanya. Apa sih, Biu, jangan gitu, nah. Gak enak ya? Langsung mikirin. Tadi kadang
Sebenarnya itu tuh gak perlu tunjukin ke publik kan sih. Parah juga gitu nih. Maaf guys, kalau kalian kadang ngerasa kita nih too much. Karena kita gak too much anjir. Netizen kurang terdidik aja yang too much. Tuh komen lah. Gak apa-apa sih 1,1K dengerin kamu. Ya iya kan, memang aku juga biasa kalau cerita nonton yang denger ya gak biasa. Tapi aku dengar sebenarnya, cuma aku lagi masa. Tuh, kamu refuse to hear me dong kalau kayak gitu. Tuh, sumpah guys, jadi lebih enak. Gak anjir, hoax. Gak tau ya, mungkin karena aku tuh memang butuh lebih asin dan yang vanilla lebih ke manis. Enak kok. Biwa efek makan pedes, mulutnya pedes, emang. Gak perlu makan pedes, dia emang pedes mulutnya, jujur. Satu dua hal yang kamu gak pengen di dunia ini. Bikin Biwa marah. Kedua, bikin Biwa sedih. Biwa sedih sedih kan perasaan? Gak, karena abis itu pasti langsung feeling guilty-nya tuh 100 kali lipat. Itu harus dibikin? Ya enggak loh. Iya. Mau kamu enggak? Karena kan ini. Aku mengavoid berantem, jadi aku mending gak menghiraukan itu. Aurora. Princess gue Aurora. Si kan lift kamu sih, masa ada aku doang? Lift. Why? Si boleh gak sih berdua sih? Gak mau lagi ya? Mau dong. Kelihatan sih. Geser. Tuh. Geser. Ih, jangan jadi gara-gara. Ya Allah, subhanallah. Gue ngapain ya Allah? Gue stres banget. Gue tuh kadang ngucap, ya Allah. Lu kadang-kadang gak dingin anjir. Kita nggak kita dogi, enggak dogi, ya kan? Rajin, enggak ngerugi yang itu, rugi style maksudnya. Kok why did my face like that? Apalagi lo yang dari mana-mana, ngebayangin hidung doang kelihatan. Oh iya, oh ya kan nggak bisa ya ngeliat dari sini. Oh iya guys, aku tuh baru ngeliat nonton video di TikTok. Katanya tuh sebenarnya kita tuh gak bisa ngeliat. Misalnya nih, ini ya. Nih, ini misalnya ini barang. Nah, misalnya barang ini di sini nih. Nih, karena ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Pas di sini tuh sebenarnya kita gak bisa lihat, tapi kita tuh bisa ngerasain. Tapi kita seakan-akan kita bisa lihat, sebenarnya tuh enggak. We cannot see it. Kita gak bisa lihat kalau dia udah di sini. Mata kita udah gak bisa lihat. Cuman kita ada our senses tuh kenceng. Jadi kita bisa merasakan. Fun fact, karena aku baru tahu juga. Gitu. Fun fact learning with Sisi. Tuh kan, pasti kan juga ikut-ikut kan jadi. Sisi jago nyanyi, kenapa gak ikut MasterChef? No comment. Oh iya, Biwa. Ini mereka yang negor. Kalau main HP jangan terlalu deket. Iya. Sumpah, kadang-kadang Biwa tuh kayak ini guys. Aku gak tahu memang matanya yang picek apa gimana. Dan dia tuh sejujurnya volume HP yang gede banget. Lo itu anjir? Tau gak sih guys, gue airphone.
brightness-nya sih. Enggak, aku kadang-kadang doang itu, Bio. Karena kamu ngomong gitu, aku gelap-gelap itu kan. Iya, udah gitu kamu udah brightness tuh enggak kalau gini ya, tuh. Kalau make dan aku paling gak suka kamu tuh, aku tiap kali aku ngasih sesuatu, kamu harus ngebales. Enggak ngebales, aku cuma ngasih tahu. Ya enggak, kan aku lagi ngasih tahu, aku lagi ngasih tahu dan aku belum selesai tadi ngomong. Enggak, kadang-kadang orang tuh ngasih tahu, tapi gak tahu lihat dirinya, paham gak sih? Kayak gitu. Tapi itu dua hal yang berbeda, Biwa. Itu dua hal yang berbeda, kita lagi ngomongin nih. Apa? Kita lagi ngomongin HP sedekat ini sama volume. Nah iya. Ya enggak. Aku juga lagi ngomongin. Sampai aku bener-bener udah guys. Sama aja guys. Iya, maaf ya, mama, udah. Aku stres. Sampai hambar ini. Lumpur gitu mulu. Ya Allah. Udah nge-angry lagi, sumpah. Aku tadi udah excited banget mau makan mie ini, gak ada rasa-rasa ini. Ini tinggal ngeri makan. Gak bisa berbicara lagi. Gak bisa kata-kata lagi guys. Udah terlanjur cinta begini. Katanya biar enak. Enggak nyoba.
kental sih. Enak. Sumpah ya, aku punya aja teman cewek yang bodinya bagus banget. Anjir. Punya. Kayak badan dia tuh kurus tapi ini dia tuh gede gitu kayak anjir sangat-sangat mengiri. Tapi jujur pas pertama kali aku lihat kamu tuh, itu your body lagi benar-benar my ideal body goals. Jujur tapi serius Biu. Ya itu buat karena juga, gini ya, karena itu yang menurut aku yang aku bisa raih gitu loh, walaupun aku memang gak setinggi Biwa, tapi kan memang body type-nya dia kan pahanya gede, maksudnya pahanya berisi gitu loh, dan menurutku bagus banget sih, gak tahu ngerti gak sih, yang benar-benar atasnya tuh ramping yang aduh perfect kan sih for me ya, karena everyone's body goals different ya, kayak dia tuh tipe body yang aku pengen tapi aku gak bisa raih karena memang aku gak setinggi dia. Ya gak? Enggak, bukan karena aku naksir gimana, enggak guys. Aku nih ngasih tahu, ih kamu nih kali ini semuanya dibikin jadi ini anjir. Jadi karena kan aku dia benar ngomong karena memang that's for me an ideal body type tuh pas dia lagi kurus-kurusnya. Ya, karena dia tinggi banget. Itu ini sih lebih ke sebenarnya itu apa namanya? Ini bagus banget jujur. Tapi itu ini loh skinny fat. Oh, emang kurus banget waktu itu, emang kurus banget, tapi itu enggak sehat banget guys. Sekarang waktu itu tuh saya baru disakitin ya. Jadi, oh enggak, kamu juga bagus sih, pas kamu lagi pas kamu gym juga. Itu kapan ya? Pas yang sore-sore kamu sebelum lagi kamu kurus, iya. Jauh sebelum ketemu kamu ya. Itu bagus juga. Dulu ya guys, kalau kalian tahu body saya. Gak tahu, dia tuh benar-benar, aduh kalian kalau ngeliat dia pertama kali tuh benar-benar wah. Apa ya, aku tuh benar-benar kayak yang dilema gitu loh, kayak I like her tapi I also want to be her karena dia benar-benar tinggi dan aku kayak nggak tahu. Tapi jujur guys, aku nggak insecure sama tinggi badanku, cuman kayak ya aku kalau bisa lebih tinggi pengen nggak sih. Dulu guys emang bodiku tuh dulu tuh udah yang ideal banget guys, sebenarnya dulu tuh ideal banget, tapi karena kayak dulu aku punya partner yang kecil yang badannya tuh kurus banget, kurus itu kurus rempeng gitu guys, jadi tuh insecure gak sih, jadi tuh aku gak pernah puas sama berat badanku, aku selalu ngerasa aku gendut, padahal tuh pada saat itu anjir bagus banget, gila gitu guys. Iya, aku juga gitu dulu juga. Karena terus abis itu dulu juga I think some of you guys know lah ya how skinny my previous. Terus juga dulu kan kayak saya baru patah hati. Enggak patah hati ya. Sekarang Bio bahagia. Merasa enggak sedang dia baik-baik aja, jadi tuh kayak enggak mau makan anjir. Ya merasa kehilangan lah jujur. Aduh, males banget. Gue spill gini ya. Ngapain pula lu nge-spill? Tuh. Ih, kesenangan tuh. Aduh. Biu. Ya, lalu. Ya, apa yang dibawa pun kan, Biu? Gitu-gitu aja. Harus tunjukin. Males anjir. Biwa tinggi banget pas ketemu di CP. Oh kayaknya aku yang hafal deh kamu. Oh iya, banyak anjir yang udah ketemu di CP anjir. Ya kita kayak banyak ketemu orangnya di situ. Apa-apa. Udah ya guys ya. Biwa nih, dia nih heran aku kadang, dia suruh aku nge-live tapi dia yang kayak gitu ya. Kenapa kamu dari tadi yang muncul muka anjir, kok jadi saya lagi yang tenang? Yeah, Biu. Ya ampun. Say bye-bye dulu, Biu. Dadah, guys. Yang benar, duduk yang benar. Apa? Kamu habis makan mie loh, kamu langsung guling gitu, kamu jadi it's apa? Okay. It's okay. It's okay, it's okay. Biu kayak ular anjir. Biu kayak paus. Kalian ngerti kan yang aku omongin, kayak kita ngomong apa, kita tuh cuma mengungkapkan terus dia langsung harus ngebalas satu yang jauh lebih buruk kayak itu. Loh, kayak gak enak anjir, kayak kadang kita tuh cuma pengen didengar doang anjir kalau bisa lagi ngomong. Aku berarti mendengar kalau bapak aku kayak ular, iya siap.
Nah iya, kayak itu aja aku tuh butuh kayak itu. Kamu tuh tapi siap-siap kamu tiap rumah ini lah ya. Kayaknya Biwa bagus jadi debater, iya sih. Enggak, sama tidak. Kamu pernah gak sih masuk klub debate? This house believes. Gak pernah. Sorry, no interruption. Pernah gak jadi anak debate? Kamu aja sekarang setelah ditindas. No interruption. No interruption, please. Di dinas pengacara handal itu? I believe. Kesabaran setipis tisu. Gue masak mie gara-gara kalian. Bukan gara-gara kita. Itu karena lo. Lo dan iman lo yang tidak kuat. Sisi, aku izin mencintaimu. Ini komen-komen seperti ini nih, gimana ya guys ya? Okay, I cannot return. Your feelings, your responsibility. Gak bisa. Si jangan dimatikan dulu, gue baru bangun mata masih kiep ya nontonnya. Badannya tinggi banget tuh, kakinya lewat. Biu. Tuh, dia tuh badannya 70% kaki anjir. Tuh liat gak? Tuh, mereka beneran shock anjir, ayang. Biu. Biu. Biu, jangan diemin, Biu. Ini kamu coba didengar, aku dengar nih. Ih, bukan itu, bukan. Sama lampu ini yang salah nih. Taruh depan muka lu. Mampus. Biasa aja gak mampus gue. Oh iya, maaf ya, orang cakep mah gitu. Tuh, apa mau mampus, mau bilang mampus loh. Nggak boleh, nanti mereka berasa ini tidur sama lo. Kayak gini aja. Bisa aja, mau gimana sih, mau ngapain. Cuma nyari jeleknya gue, orang-orang udah tahu. Gue mah nggak fake, orang-orang udah tahu gue jeleknya kayak apa tuh. Orang udah tahu, nggak gue bagus-bagusin gue mah. Orang-orang yang kaget tuh sama kebaikan gue kaget. Kalau mau jeleknya gue mah orang udah pada tahu. Salah. Tidur ya sayang. Sayang tidur ya. Tidur ya baby. Kalau aku nggak bisa ngubungin kamu ya. Gini guys. Lebih berdamage juga apa aku guys. Aku kalau tidur begini. Apa sayang? Kenapa? Ini kan ngehaluin mereka dong. Rasa ngileran deh ngangat. Gak gitu anjir. Yuh. Gini. Apa sih kamu? Enggak loh, kan aku udah bilang gak kayak gitu. Kamu ini mah cantik terus. Ilaran mana sebenernya? Kamu gini aja cantik sayang, gak perlu lah, ganti-ganti. Kok sayang-sayang sama yang cantik sih? Ganteng sayang. Ih, kan enggak loh, ini kan viewersnya cewek semua. Jadi kan aku bikin mereka senang. Sumpah kamu bisik anjir. Gak anjir. Wah gila. Aku first time dipukul. Serius. Iya. Kamu tuh semuanya, kan udah aku, dia ini selalu bilang seakan-akan aku nih yang jelekin dia terus, padahal dia juga anjir. Ada anjir, barusan lo ngapain gue? Udah lagi diam dulu, aku nih masih bikin make halu. Iya sayang, emang tadi capek dikit sih, cuman kayak udah. Gak apa-apa lah, aku mah abis VC sama kamu. Anjing. Apa sih? Gili ajak lo. Udah guys, gak apa-apa guys.
ampun Sisi, serasa bisa diraih. Gimana ya? Gimana ya? Gini loh. Maksudku kalau kita berantem kayak tadi, kita harus selesain langsung. Karena aku tuh nggak bisa kalau harus gak ngobrol sama kamu lebih dari 5 menit aja susah aku. Gimana? Ya gitu sayang, lo bisa. Lo bisa aku. Sulit untukku. Mampus. Mampus. Iya, silakan mengaluh. Silakan mengaluh. Gini. Ya kan cicinya udah bener kayak dumpling. Ya nggak boleh lembut. Tidak. Bio, kok aku lucu ya rambut kayak ini Bio. Lucu nggak? Lucu ya? Lucu banget. Itu lucu banget, tapi dia ngeliat HP ya, sedih aku. Gini ya rasanya gak didengerin. Gak enak ya? Lain kali belajar ya dari kesalahan. Gak boleh gitu. Apa yang kamu cabur apa? Kenten apa sih? Oke guys. Bye-bye, view. Say bye-bye, view. Bye. Aduh, sakit-sakit sih. Sorry. Say bye-bye. Bye, guys. Love you all. Maaf ya, guys. Kalau kadang kita berantemnya too much for you, guys. Gak, guys. Kita cuma bercanda ya, namanya teman. Iya. Tuh, Biwa. Biwa tuh kalau sebelum tidur, dia suka diginiin, guys. Suka di perusahaan. Gini. Oh, iya. Dia belakangnya suka diginiin. Jadi, bukan di pupuk. Jadi, sukanya tuh diginiin tapi tuh pakai kuku dilus. Terus itu tapi yang udah nggak perlu. Oh iya. Dadah. Bye.